Terima kasih untuk Papa dan Mama, Ayah dan Ibu dari korban yang hadir juga. Saya, Eri Batileo, sebagai pengacara dari keluarga, dan ini saksi saya. Saya dengan Anthony Stephen Langung Sayaromo, pengacara dari yang keluarga. Untuk menyampaikan kepada dan sudah bersepakat Ayah dan Ibu korban dengan fakta dan kenyataan ini, oleh karena situasi dan kondisi lahan yang rata, kejadian ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rekonstruksi pada TKP. Sehingga masyarakat paham, kami sudah bersepakat. Kami pengacara, orang tua dan jaksa, kami bersepakat untuk pindahkan TKP sedikit dari TKP awal. Karena yang sifatnya rekon tidak hanya melihat sosok, lubangnya memang berada. Jika ini perlu kita semua pahami, TKP awal kita pindah sedikit, sehingga ini dapat melancarkan rekonstruksi ini. Saya kira itu saja. Mohon tindakan menyesir. Tahan diri, karena bagaimana mungkin kita sebagai orang hukum untuk kita menilai bagaimana kinerja daripada kepolisian untuk perkara ini. Sehingga kami harap yang berempati ataupun bagian dari keluarga jaga kondisi, jaga keadaan, tahan diri, jangan sampai menimbulkan penularan atau penularan. Terima kasih. Tuhan memberkati.